Haruka Weiser dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1997 di Portland, Oregon, Amerika. Orang tuanya bernama Thomas Weiser dan ibunya merupakan seorang wanita Jepang bernama Yasuyo Tsunemine. Dia memiliki dua orang saudara bernama Naomi dan Noboru. Sebagai anak campuran, Haruka digambarkan sebagai gadis yang cantik, pintar, dan mandiri. Saat di kelas 6, Haruka sudah menyukai balet, sehingga tidak aneh jika di tahun itu dia merupakan seorang mahasiswi tahun pertama jurusan teater dan tari di University of Texas. Teman-temannya menggambarkan Haruka sebagai gadis yang dikagumi oleh siswa lainnya. Dia disukai oleh profesornya karena kecerdasan dan semangatnya. Haruka yang terlatih sangat unggul dalam semua penampilan balet. Dia juga terlibat dalam dance action, organisasi penari, dan tampil di konser dance action pada musim gugur. Pada tanggal 3 April 2016, saat selesai kuliah, Haruka menelpon temannya yang bernama Sylvia pada jam 9.30 malam untuk memberitahu jika dia sedang dalam perjalanan pulang menuju ke asrama. Tetapi itulah saat terakhir kalinya Sylvia mendengar suara Haruka. Keesokan harinya di tanggal 4 April, polisi kampus berulang kali mendapatkan panggilan dari Sylvia. Dia merasa khawatir karena Haruka tidak pulang semalaman, juga tidak muncul saat kuliah. Dia mendeskripsikan pakaian yang terakhir kali dikenakan Haruka, yaitu pakaian berwarna serba hitam dengan sepatu Doc Martin serta membawa sebuah tas ransel berwarna biru yang di dalamnya terdapat sebuah MacBook serta beberapa tugas kuliah. Polisi kampus melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan Haruka, termasuk menanyai teman-teman kampusnya dan melakukan pencarian secara menyeluruh. Mereka juga meminta bantuan kepada kepolisian Austin. Hingga di tanggal 5 April, masih belum ada tanda-tanda munculnya Haruka. Saat itu, polisi kampus mencarinya di rute yang biasa dilewati Haruka dalam perjalanan antara asrama dan kampus yang melewati alumni center. Di belakang tempat ini, terdapat sebuah sungai yang disanalah pada jam 10.46 pagi mereka menemukan jasad seorang wanita muda dalam keadaan polos disembunyikan di bawah tumpukan ranting-ranting. Di dekat jasadnya ditemukan sebuah batu berlumuran darah, tempat di mana si pelaku membenturkan kepala korban berulang kali. Dua hari kemudian, forensik menyatakan jika jasad tersebut adalah Haruka. Hasil otopsi menunjukkan jika gadis itu telah diperkaos, tubuhnya mengalami tanda-tanda trauma dan dipenuhi oleh luka memar. Di tangannya tidak terdapat luka yang menunjukkan jika gadis itu tidak melakukan perlawanan. Penyebab kematiannya ditentukan akibat cekikan. Di TKP tidak ditemukan barang-barang milik Haruka, namun polisi menemukan sebuah kacamata. Berita tewasnya Haruka membuat semua mahasiswa bersedih sekaligus ketakutan jika hal yang sama bisa kembali terjadi. Untuk menjaga keamanan, selama kelas berlangsung, polisi memberikan keamanan ekstra di kampus dengan menurunkan 50 personil yang dikerahkan untuk patroli di area kampus. Seorang mahasiswa bernama Ivy Markwell memimpin kelompok sukarelawan bernama Sherlock. Mereka menawarkan bantuan untuk menemani mahasiswa ketika pulang sendirian setelah jam pelajaran. Dia juga meminta agar mereka bepergian dalam bentuk kelompok saat berada di lokasi kampus di malam hari. Saat polisi memeriksa rekaman CCTV pada tanggal 3 April di rute perjalanan Haruka, pada jam 9.20 malam, mereka menemukan seorang pria mencurigakan yang memakai kacamata dengan membawa sepeda yang mencoba untuk membuka pintu sebuah mobil van. Dia berdiam lama di daerah itu sebelum akhirnya pergi dan kemudian kembali lagi pada jam 9.38 malam. Ketika melihat Haruka melewati jalan itu, pria itu meletakkan sepedanya dan mengambil sebuah sajam dari kantongnya serta mulai berjalan mengikuti Haruka dari belakang.
Namun selanjutnya tidak diketahui apa yang terjadi karena tidak keseluruhan area kampus memiliki CCTV. Dia kembali terlihat di CCTV yang sama pada jam 11 malam ketika dia kembali menjemput sepedanya. Saat ini dia terlihat tidak memakai kacamata sambil membawa sebuah ransel yang tidak ada sebelumnya. Dia berjalan dengan kaki sedikit pincang dan dengan segera pria ini menjadi tersangka. Polisi merilis CCTV tersebut pada publik dengan tujuan mendapatkan informasi tentang pria itu. Dia diidentifikasi sebagai seorang pria berkulit hitam dengan tinggi badan 6 kaki dan mengendarai sebuah sepeda wanita berwarna merah atau merah muda. Polisi juga menawarkan hadiah sejumlah $15.000 bagi siapapun yang memiliki informasi. Tidak beberapa lama kemudian, polisi mendapatkan informasi dari petugas pemadam kebakaran yang mengenali pria serta sepeda di dalam rekaman tersebut. Menurutnya, pada tanggal 4 April, sehari setelah Haruka menghilang, mereka dikirim ke sebuah bangunan terlantar. Di sana, mereka menemukan seorang pria tunawisma yang sedang membakar beberapa barang. Pria itu bernama Mikael Krenner, berusia 17 tahun. Petugas pemadam kebakaran kemudian membawanya ke sebuah shelter atau tempat penampungan. Mereka juga menyimpan sepedanya. Saat polisi datang untuk mengidentifikasi, Mikael masih memakai pakaian yang sama seperti yang dikenakannya di dalam CCTV. Polisi mengamankan beberapa barangnya, termasuk 2 buah ransel yang disimpan Mikael. Saat foto ransel tersebut ditunjukkan pada teman-teman Haruka, dengan segera mereka mengenali tas itu sebagai milik Haruka. Polisi pun mendatangi bangunan kosong tempat Mikael membakar barang-barang. Di sana, di antara abu pembakaran, mereka menemukan sebuah buku catatan dengan tugas kuliah dan sebuah sepatu Doc Martin yang memiliki ukuran serta model yang sama dengan Haruka. Pada tanggal 8 April 2016, polisi menangkap Mikael di shelter. Saat mereka memeriksa ransel tersebut, di dalamnya ditemukan sebuah MacBook yang memiliki stiker Portland. Mereka juga menemukan pakaian yang dipakai Haruka di malam itu. Di salah satu tas lainnya, polisi menemukan sarung tangan, tali, dan alat pengaman bekas. Mikael yang terancam dengan pembunuhan tingkat pertama saat diinterogasi mengatakan pada penyidik jika dia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan Haruka. Menurutnya, dia menemukan barang-barang tersebut saat dia berada di lokasi kampus. Dan alasannya berada di sana karena dia menemukan ruang penyimpanan yang pintunya tidak terkunci. Ruangan tersebut telah dia gunakan sebagai tempat menginap selama yang dia bisa selagi tidak diketahui siapapun. Pada persidangan yang dimulai tanggal 11 Juli 2018, Mikael tetap mengaku tidak bersalah. Pada pengadilan, dia menceritakan tentang kehidupan awalnya yang sedikit aneh. Menurutnya, dia dibesarkan oleh ibunya yang seringkali melakukan kekerasan. Karena hal ini, dia pun diletakkan dalam pengasuhan neneknya yang juga suka melakukan kekerasan. Pada akhirnya, petugas layanan perlindungan anak kembali memindahkannya agar diasuh oleh bibinya. Namun, pada satu hari Mikael kabur dan melarikan diri sejauh 300 mil dengan menumpang mobil orang lain di jalanan untuk menuju ke Austin. Dia juga menceritakan kehidupan semasa SMP dan mulai tertawa saat mengingat ketika dia tertangkap saat mencuri sepasang sepatu boot dari Walmart. Dia juga sering berkelahi selama sekolah, tetapi anehnya dia juga mengatakan jika dia membenci kekerasan dan berusaha untuk menjauhinya. Dalam masa-masa ini, polisi menemukan sebuah tablet milik Mikael. Mereka berhasil membukanya yang di dalamnya ditemukan sebuah dokumen berjudul Mata Mempesona. Dokumen ini diberi label hanya untuk dibaca bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan menyukai cerita-cerita tentang hal-hal begituan, memperkaos, darah, dan happy ending.
Jaksa wilayah kemudian menunjukkan sebuah jurnal dengan tulisan tangan Mikael yang di dalamnya terdapat berbagai tulisan tentang hal-hal grafik mengerikan dengan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Terapi Yang Salah, Mikael menceritakan tentang seorang pria yang memperkaos wanita dan merincikan tentang bagaimana wanita itu berteriak-teriak minta tolong. Pengunjung yang berada dalam ruangan sidang menjadi sangat tidak nyaman ketika mendengarkan isi jurnal yang dibacakan oleh jaksa. Ketika sang jaksa bertanya kepada Mikael apakah Mikael ingin dia terus membacakan jurnalnya, dengan anehnya Mikael menjawab, "Saya hanya ingin Anda mengetahuinya." Mikael mengatakan jika semua tulisannya terinspirasi dari puisi yang pernah dibacanya. Sementara kacamata yang ditemukan di TKP tidak diakui Mikael sebagai miliknya. Namun, ketika polisi menelusuri asal kacamata itu yang dibeli dari sebuah toko, sang manajer toko bersaksi jika benar dia telah menjual kacamata dengan lensa beresep tersebut kepada Mikael. Namun, Mikael tetap menyangkalnya. Tetapi, Mikael tidak bisa menyangkal lagi ketika diajukan bukti lainnya berupa beberapa helai rambut milik Haruka yang ditemukan di t-shirt serta barang-barang Mikael lainnya. Pada tanggal 20 Juli 2018, Mikael divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Dia terhindar dari hukuman mati karena di saat terjadinya kasus itu, Mikael masih berusia di bawah umur. Ayah Haruka tentunya sangat bersyukur ketika mendengar vonis tersebut, yang berarti Mikael selamanya tidak akan bisa lagi membunuh. Sejak terjadinya kasus Haruka, pihak kampus mengeluarkan dana sebesar $13 juta untuk meningkatkan keamanan dengan menambah lampu-lampu jalan dan kamera CCTV yang tersebar di setiap area kampus. Mereka berharap agar hal ini dapat mencegah terjadinya hal serupa di masa depan. Thank you.
Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, see ya.